Ikan eh? Ya, ikan bekok. Betul ke saya sebut tu? Ikan bekok. Ikan bekok kot? Ikan bekok. Ha. Oh. Okey. Okay, jom kita layan. Kat mana tu? Dan apa sebenarnya ikan bekok tu? Ikan bekok. Di setiap negeri mesti ada menu atau masakan istimewa masing-masing. Kalau di Kelantan, ada satu masakan tradisional kampung yang jarang kita jumpa di tempat lain. Nama masakan itu adalah ikan bekok. Menu tu macam mana eh? Ha, kalau nak tahu, ikan bekok ini adalah ikan yang diperap dengan kunyit dan air garam semalaman. Ianya dijemur selama 3 hingga ke 4 jam sebelum diangkat untuk digoreng. Ikan bekok ni ikan yang tak masing. Kita bergare kuih masing, kita jemur tak berapa kering. Oh tu dia panggil ikan bekoknya. Ikan tu ada banyak jenis. Gelama sungai, gelama denyuk, ikan caru. Oh, dapat sambut tenyuk ikan gelama lah. Dia tak bisa orang dari patah pun boleh makan. Orang berada masalah pun boleh makan. Customer mari pilih ke goreng panas-panas layar diri. Cebok lauk diri, makan diri. Kenyai pas diri. Kedai nampak macam biasa. Tapi bila kita tengok balik, memang ramai pelanggan datang makan di sini. Ikan bekok ni bukan sahaja sedap, harga pun berpatutan. Ha, harga ditetapkan mengikut jenis ikan yang dipilih. Selain ikan bekok, di sini juga menyediakan hidangan lain seperti gulai ayam dan gulai itik. Kalau dalam sebulan itu ada 2-3-4 kali hari. Sedap-sedap lah ikan bekok dia. Lepas tu sayur, kadang-kadang sayur lemak, sayur bedah dia, kesinggir dia tu. Nyakut molek lah. Harga pun berpatut teh. Kalau nak main market tu main lah belakang. Orang dekat kok jauh balik main lah. Kepatah 7 ni royak. Tempat ni walaupun agak susuk, susah nak masuk, tapi menjadi tempat utama lah. Menariknya kita boleh pilih diri, boleh pilih diri, dan kita boleh goreng sendiri lah. Dan kita makan tempat segar-segar, memang palut molek lah. Campur dengan ulir untuk cecah fudu. Tu hot specialnya. Sebab tu lah kalau kita boleh tengok pun ramai yang hari ni. Memang pun susu. Kalau nak makan pun ada-ada kena tunggu meja tu. Nak buat queue untuk dapatkannya lah. Jualan ikan bekok ini boleh mencecah sebanyak 30 hingga 50 kilo satu hari. Ha, cara penyediaannya yang unik pasti membuatkan hidangan ini istimewa dan sedap. Lokasi kedai ini terletak di Kampung Genting, Tumpat, Kelantan. Beroperasi setiap hari kecuali hari Ahad, bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Ha, kalau anda semua ada plan nak ke Kelantan, bolehlah singgah perkedai ikan bekok ini. Memang best. Oh, sedap. Oh. Sedap. Sarah, maaflah tak pandai cakap Kelantan. Memang saya awak tak pandai cakap Kelantan. Saya pun nak cakap Kelantan memang susah. Apa-apa pun, itu antara menu yang...